Halo, apa kabar semua? Jumpa lagi bersama Asiri, alur singkat cerita film. Seperti biasa, kami akan menemani kalian dari kegabutan atau aktivitas apa saja yang tidak berguna sama sekali. Bagi kalian yang sedang bingung mencari film, kami akan sajikan alur cerita film apa saja yang membuat kalian semakin tegang dan bergairah. Film yang dibahas kali ini berjudul My Pavarotti, dirilis pada tahun 2013. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata kehidupan Kim Ho Jong yang bercerita tentang pengalaman masa lalunya di mana dia adalah anak sekolah yang ikut bergabung dengan gangster. Seperti apakah kisahnya daripada membuat kalian semakin penasaran? Langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan seorang guru musik sekolah menengah atas di kota Gimcheon bernama Sangjin atau yang disapa dengan Pak Na. Saat libur semester, Sangjin diminta oleh kepala sekolah untuk menemui siswa baru pindahan, namun sesampainya di sekolah saat hendak memarkirkan mobilnya, ia menabrak spoiler mobil sebelahnya. Mendengar hal itu, pemilik mobil tersebut bergegas untuk menemui Pak Na, namun ia terus mengelak karena ia merasa tidak sengaja menabraknya. Kemudian Pak Na merasa sangat ketakutan karena pemilik mobil tersebut adalah seorang remaja gangster yang ditemani 3 anak buahnya. Setelah melihat mobil milik Pak Na yang sedang memutar musik opera itu, remaja tersebut menyuruh anak buahnya untuk meminta SIM milik Pak Na dan membiarkan pergi. Setelah itu, Sangjin menemui sang kepala sekolah bernama Deok Saeng yang merupakan teman lamanya. Melihat resume dari siswa pindahan tersebut, Pak Na merasa tidak yakin karena siswa tersebut mempunyai track record yang tidak memuaskan. Namun sang kepala sekolah terus meyakinkan Pak Na bahwa siswa tersebut mempunyai bakat dan mampu membantu sekolah memenangkan kompetisi musik yang akan datang. Tak lama kemudian, siswa tersebut pun masuk ke ruang kepala sekolah. Melihat hal itu, Pak Na sangat tercengang karena ia merupakan seorang remaja yang ia temui di parkiran yang bernama Lee Jang Ho. Kemudian Deok Saeng menyuruh Pak Na untuk mengetes vokalnya. Namun tiba-tiba Jang Ho mendapatkan telepon dan langsung meninggalkan sekolah. Sebelum ia pergi, ia mengatakan kepada Pak Na bahwa ia tidak perlu mengganti spoiler mobilnya itu dan uangnya ia pakai untuk jajan anaknya. Hal itu membuat Pak Na merasa sangat kesal. Kemudian sang kepala sekolah memaksa Pak Na untuk meminta Jang Ho dengan dalih almarhum ayahnya akan merasa terpuruk jika sekolah ditutup karena reputasi sekolah dalam kompetisi. Mendengar hal itu, Pak Na yang merasa berhutang budi kepada ayah Deok Saeng yang sudah membantunya dalam kondisi terpuruk akhirnya menerima Jang Ho untuk menjadi anak didiknya. Keesokan harinya, Jang Ho datang ke sekolah tanpa menggunakan seragam. Namun karena ketampanan dan rumor latar belakang yang tersebar di sekolah, membuat ia lolos dari peraturan sekolah. Di dalam kelas musik, Pak Na tampak sangat tidak menyukai Jang Ho, bahkan ia tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk bernyanyi. Setelah itu, Pak Na melihat Jang Ho sedang berkelahi bersama teman kelasnya dan membuatnya semakin tidak menyukai Jang Ho. Karena sangat kesal kepada Jang Ho, ia memberikan kupon diskon mie dan membalas perkataannya dengan mengatakan bahwa kupon tersebut adalah uang jajan untuknya. Beberapa hari kemudian, Jang Ho tidak pernah masuk sekolah dan kepala sekolah pun menyuruh Pak Na mendatangi rumah Jang Ho untuk mengajaknya kembali ke sekolah dengan membawa almarhum ayahnya membuat Pak Na akhirnya menuruti perkataannya. Keesokan harinya, Pak Na mendatangi rumah Jang Ho yang lokasinya dekat dengan rumahnya.
Dengan penuh ketakutan, Pak Na berhasil membuat Jang Ho kembali ke sekolah. Di dalam kelas, Jang Ho kembali tidak diberikan kesempatan untuk bernyanyi. Kemudian ia melakukan protes kepada sang guru dengan mengatakan bahwa seorang berandal juga pantas untuk bernyanyi. Namun Pak Na terus meremehkan Jang Ho dan ia lebih memilih untuk mengajari siswa yang berpotensi dibanding dirinya. Usut punya usut, Jang Ho adalah anggota geng klub yang sangat terkenal di kota Daegu. Malam harinya, ia ditangkap polisi karena terlibat perkelahian di sebuah klub. Kemudian polisi memanggil Pak Na yang dianggap sebagai wali dari Jang Ho dan membantu Jang Ho keluar dari kantor polisi. Setelah itu, Pak Na semakin membenci Jang Ho dan menganggapnya sebagai sampah masyarakat. Kemudian Jang Ho merasa tidak terima dengan perkataan Pak Na dan ingin membuktikan bahwa dirinya bukan seorang sampah. Untuk membuktikan hal tersebut, Pak Na mengajak Jang Ho ke rumahnya. Di sana ia bertemu dengan istri dan anak Pak Na yang terkesan melihat ketampanannya. Tak lama kemudian, Pak Na menyuruh Jang Ho untuk bernyanyi dan diiringi piano olehnya. Mendengar suara Jang Ho, Pak Na sangat terkejut karena di luar ekspektasinya, bahkan sang istri dan anaknya pun terpikat dengan suaranya. Keesokan harinya, Pak Na dikejutkan dengan kabar bahwa Jang Ho telah didaftarkan kompetisi musik di Daegu oleh Deok Saeng, sang kepala sekolah tanpa sepengetahuan dirinya. Mendengar hal itu, Pak Na sangat marah kepada temannya itu, namun nasi sudah menjadi bubur, mau tidak mau ia tetap harus mendukung anak didiknya itu. Malam harinya, Pak Na tidak sengaja melihat Jang Ho sedang berlatih bernyanyi untuk kompetisi tersebut, namun karena pekerjaannya seorang gangster, ia tidak dapat menghindarinya. Jang Ho sangat pandai dalam berkelahi karena bakatnya itu, ia bergabung dalam gangster tersebut. Ia juga dibantu oleh bos besar gangster untuk mendapatkan ijazah SMA karena ia hidup sebatang kara, sehingga kehidupannya bergantung dengan bos besar tersebut. Sebelum kompetisi dimulai, Pak Na melihat Jang Ho bahwa ia sungguh-sungguh berlatih secara otodidak. Melihat usahanya itu, Pak Na merasa iba kepadanya. Namun dalam kompetisi tersebut, Jang Ho gagal dengan alasan pakaian yang dikenakan dalam kompetisi bukanlah pakaian taksedo di mana pakaian tersebut merupakan pakaian yang harus dikenakan dalam bernyanyi klasik. Setelah kompetisi, Pak Na menemui Jang Ho di sebuah restoran dan menertawai Jang Ho karena terlalu percaya diri dengan pakaian yang ia kenakan yaitu jas perak. Mendengar hal itu, Jang Ho pun mengetahui bahwa rupanya Pak Na datang untuk menyaksikan kompetisinya itu. Tak hanya itu, Pak Na juga memberikan masukan kepada Jang Ho bahwa ia harus menemukan suara ciri khasnya sendiri dan tidak menirukan suara dari penyanyi aslinya. Mendengar hal itu, Jang Ho memohon kepada Pak Na untuk membantunya dalam menemukan suaranya. Itu tidak bisa, 진짜 큰
잡는 무식이가 잡으면은 할래면은 제대로 해. 어디 가십니까? Keesokan harinya, Jang Ho datang ke sekolah dengan menggunakan seragam dan mulai mematuhi peraturan sekolah. Di dalam kelas seni, Pak Na akhirnya memberikan kesempatan kepada Jang Ho untuk bernyanyi, namun ternyata Jang Ho tidak dapat membaca not balok. Karena ingin membuktikan kesungguhannya kepada Pak Na, Jang Ho meminta bantuan kepada teman perempuan sekelasnya. Berkat bantuannya itu, akhirnya Jang Ho pun dapat membuktikan kepada Pak Na. Selesai kelas, sang kepala sekolah memberikan selebaran kepada Jang Ho dan menyuruh untuk mengikuti ajang kompetisi bernyanyi paling bergengsi, yaitu kompetisi Sejong. Mendengar hal itu, Pak Na pun mengatakan kepada sang kepala sekolah bahwa ia tak yakin kepada Jang Ho karena ia tidak dapat membaca not balok dan menganggap bahwa ini merupakan sesuatu yang mustahil untuk memenangkan kompetisi tersebut. Namun sang kepala sekolah tetap menginginkan Jang Ho mengikuti kompetisi tersebut. Akbo도 못 보는 놈의 새끼를 악보 그거야 뭐 아이 좀 그렇고 안 하네. 에? 미션이 임파서블. 선배만 믿고 내가 갑니다. 에? 잘 좀 부탁하실 거예요. Setelah itu, Pak Na meyakinkan Jang Ho untuk mengikuti kompetisi tersebut. Ia sangat yakin pada bakatnya itu dan akan mencoba menyanyikan lagu Nessun Dorma, di mana pada lagu tersebut hanya dapat dinyanyikan dengan nada yang tinggi. Pemilihan lagu oleh Jang Ho menambah Pak Na semakin tidak yakin, namun Jang Ho terus meyakinkan lagu tersebut karena semasa sang nenek meninggal, tidak ada yang peduli dengannya. Namun ketika sang Papa Roti meninggal, ia terus dinyanyikan lagu Nessun Dorma dengan aransemen yang berbeda-beda. Dengan hal itu, untuk membuat almarhum nenek bahagia, ia berjanji untuk menjadi penyanyi tenor dan menyanyikan lagu Nessun Dorma. Mendengar hal itu, kemudian Pak Na mulai membantu Jang Ho untuk menyanyikan lagu tersebut. Hal itu membuat semakin hari Pak Na dan Jang Ho semakin dekat seperti layaknya anaknya sendiri. Bahkan mereka menyanyikan lagu kesukaan Pak Na hingga bermain kartu bersama. Keesokan harinya, bos besar sangat marah kepada Jang Ho dan memukulinya karena mengabaikan telepon darinya dan sibuk berlatih. Setelah itu, Pak Na mengetahui bahwa Jang Ho telah dipukuli oleh bosnya karena merasa sangat iba kepada Jang Ho. Dengan penuh keberanian, ia menemui bos besar untuk melepas Jang Ho. Sebagai gantinya, ia rela seluruh badannya diambil oleh bos besar tersebut kecuali lengannya agar ia tetap dapat bermain piano. Namun bos besar tetap tidak ingin melepasnya. 발목아치라도 그럼 끊어가세요 그럼. Bagi harinya, Pak Na menyuruh Jang Ho untuk berhenti menjadi seorang penjahat. Namun Jang Ho tidak terima karena hidupnya bergantung kepada bos besar dan membuat Pak Na sangat marah bahkan menamparnya. Karena tidak terima dengan hal tersebut, Jang Ho memutuskan berhenti untuk berlatih. Setelah itu, asisten bos yang dianggap kakaknya sendiri oleh Jang Ho memberitahu bahwa sang guru menemui bos besar dan rela menyerahkan badannya. Tak hanya itu, ia juga menyuruh Jang Ho untuk fokus dalam menggapai mimpi. Mendengar hal itu, Jang Ho pun merasa sangat bersalah. Sementara di tempat lain, teman-teman Jang Ho pun berkelahi bersama gangster lain. Sang asisten bos melarang teman-temannya untuk memberitahu Jang Ho. Namun Jang Ho tetap datang dan menyelamatkan asisten bos yang dianggap seperti kakaknya itu. Dalam perkelahian itu, kakaknya tertusuk dan tidak dapat diselamatkan. Sebelum meninggal, ia berpesan bahwa ia harus fokus dalam menggapai mimpinya. Pak Na pun menemui Jang Ho untuk menghiburnya. Ia mengatakan bahwa ia pantas untuk mendapatkan kesempatan bernyanyi dengan melepaskan dirinya sebagai penjahat.
Kemudian Jang Ho menemui bos besar untuk meminta izin bahwa dirinya akan berhenti dan fokus dalam bernyanyi, namun hal itu membuat bos besar sangat marah bahkan akan membunuhnya. Karena melihat kesungguhan Jang Ho, bos besar akhirnya melepaskannya dengan syarat bahwa jika ia gagal membuktikan dalam 10 tahun, maka ia akan mengambil seluruh badan milik gurunya itu dan semua ini bos besar lakukan untuk asisten bos yang telah tiada. Jang Ho pun kembali berlatih bernyanyi bersama sang guru, namun saat sedang berlatih, Jang Ho meminta izin kepada Pak Na untuk pergi ke toilet. Di sebelah Jang Ho, ternyata sang kepala sekolah dan ia pun mengatakan bahwa Jang Ho harus melakukan yang terbaik untuk sang guru, karena pada masa mudanya, sang guru merupakan orang yang jenius dan memenangkan kompetisi Sejong, mendapat beasiswa di Italia, serta menjadi pertunjukan utama di Puccini. Namun sang guru terkena tumor pita suara sehingga dia tidak bisa bernyanyi dan karirnya mulai meredup saat ia menginginkan bernyanyi lagu Nessun Dorma. Karena hal inilah, Jang Ho menjadi penting baginya. Hari kompetisi pun tiba, semua orang telah menantikan performance dari Jang Ho, namun di tengah perjalanan ia dihadang oleh para gangster musuhnya. Sementara di tempat kompetisi, sang guru menunggu Jang Ho dan tak lama kemudian ia datang dengan berlumur darah dengan mengatakan bahwa ia dihajar dan ia tidak bisa membalasnya, serta ia berhasil melindungi bagian atas dan agar bisa bernyanyi. Mendengar perjuangan anak didiknya, sang guru meminta kepada juri untuk memberikan kesempatan kepada Jang Ho karena terlambat datang. Namun keputusan juri telah final dan Pak Na pun diusir dari tempat tersebut sehingga terjadi keributan. Sementara Jang Ho tetap bernyanyi di atas panggung, semua orang menjadi tercengang dan menangis mendengar suaranya. Namun peraturan tetap peraturan, Jang Ho gagal dalam kompetisi tersebut karena keterlambatannya. Karena melihat perjuangan Jang Ho, sang guru meminta tolong kepada temannya agar Jang Ho bisa mendapatkan beasiswa ke Italia dengan bakatnya itu. Permintaan sang guru pun dikabulkan, Jang Ho berhasil mendapat beasiswa ke Italia dan menjadi penyanyi tenor dunia. 옛날에 여기서 콩쿠르 열리는 그 덕에 제가 이 자리에 있네요. 제가 제일로 좋아하는 노래 한 곡 해보겠습니다. 내가 가는 길 우리 가는 길에 아침에 이리저리 둘러봐도 그대 내게 행복을 주는 사람
Seperti itulah kisah nyata seorang anak sekolah yang menjadi gangster dan hidupnya berantakan. Meskipun demikian, dia memiliki bakat yang luar biasa. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.